Ada berapa ekor, guys? One again. Ah, one again katanya, guys. Aduh, guys, maaf ya, saya masih di dalam. Soalnya saya dapat panggilan, kata teman saya, katanya ada biasa ada anak tupai kekes hijau yang bersarang di pohon pisang, dan saya ingin melihatnya lagi ya, guys, seperti video sebelumnya. Seperti apa sih sarang yang kali ini, kita akan lihat ya. Let's go. Wow, ini kebun salak ya, guys. Itu dia teman saya yang nunjukinnya, katanya ada di sekitaran sini. Kita akan lihat ya, apakah masih ada atau tidak anaknya. Katanya dia menemukannya di sekitaran sini ya, guys. Aduh, ini banyak duri ya, guys, hati-hati lewat pohon salak ini. Oh, duri sekali, duri-duri, banyak duri ya, guys. Jadi teman saya, guys, kita akan lihat apakah masih ada atau tidak. Mana, bro? Ini dia, guys, sarangnya. Wah, ternyata ini dia, guys, anaknya udah gede ya. Ada berapa ekor, guys? One again. Ah, one again katanya, guys. Cuma satu ekor, guys. Inilah, guys, ini namanya tupai kekes hijau ya, guys. Ya, dia selalu bersarang di pohon pisang yang udah kering, mengering seperti ini. Ini, guys, tempatnya ya. Nah, ini usianya kurang lebih baru 7 hari ya, guys. Ya, mungkin ini saja video dari kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Salam dari kami, AnimalLovers27. See you in the next video. Bye.